Halo teman-teman, video kali ini kita akan membuat pohon 3 dimensi yang sangat mudah menggunakan kertas karton. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kertas karton dari Buffalo. Kemudian, lipat kertas menjadi 3 bagian. Lalu kita lipat satu kali lagi seperti ini. Kemudian kita buat sketsa gambarnya menggunakan pensil. Nah, kita buat sketsanya seperti ini ya. Kemudian kita gunting kertasnya mengikuti polanya. Nah, setelah digunting, maka kita akan mendapatkan 3 buah pohon dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, siapkan lem kertas. Lalu kita lem permukaan kertasnya sampai rata seluruhnya. Seperti ini ya. Kemudian kita tempelkan dengan pohon lainnya. Kita tempel dengan rapat dan rata seperti ini ya. Jika sudah, kemudian kita tempel lagi kertas yang satunya seperti ini. Jangan lupa kita samakan menempelnya seperti ini ya. Nah, pohonnya sudah jadi dan bisa berdiri seperti ini. Jika sudah, kemudian siapkan kertas origami, lalu kita buat hiasan batangnya. Caranya sama, lipat kertas menjadi 3 bagian. Lalu lipat satu kali lagi untuk menentukan bagian tengah batang pohonnya. Kemudian kita buat sketsa batang pohonnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita gunting.
Nah, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, kita tempelkan di bagian tengah ini. Lalu kita tambahkan hiasan dari kertas origami yang tersisa. Lalu kita tempelkan hiasannya seperti ini. Tempelkan juga di bagian belakangnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Aku juga sudah buatkan dengan contoh warna yang berbeda. Nah, membuat pohon dari kertasnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.